So jadi sesiapa yang lepas ni naik gua ni, kalau terjumpa barang ni ataupun mana-mana barang lah, jangan ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Arif Islam. Jadi beberapa minggu lepas, saya dengan 5 beradik saya mendaki Bukit Gua Musang. Dan ketika dalam gua tu, salah seorang abang saya, dia terjumpa satu barang perhiasan di luar daripada gua. Lalu dia tertarik untuk ambil benda tu. Benda tu tak ada nilai pun, bukannya emas, cuma tembaga saja barang perhiasan tu. Saya dah nasihat dah kat dia, kalau nak ambil, baca bismillah, selawat dulu, baca doa pelindung diri dulu, tapi tak tahulah dia baca ke tidak. Dan tak tahu kenapa, dia pun tak tahu kenapa dia tertarik untuk ambil benda tu, walaupun benda tu tak ada nilai pun. Dan dia ambil, dia berbalik rumah macam biasa. Selepas 2-3 hari, dia mula diganggu oleh makhluk gaib. Isteri dia, anak-anak dia diganggu oleh something, tak tahulah apa benda. Dan saya tak tahulah betul ke tidak, sebab kami yang lain ni tak ada pula rasa kesan gangguan tu. Dia yang ambil, dia dan keluarga dia diganggu. Ketika mana isteri dia diganggu, dia keluarkan barang tu, letak di luar rumah. So gangguan tu tak ada. Tapi selepas daripada tu, ada pula anak kepada jiran dia yang selalu datang ke rumah dia pula diganggu. Dia tak beritahu pun dekat jiran tu apa sebenarnya. Cuma bila dia dengar anak jiran dia pula diganggu, so dia pun mula terfikir mungkin kesan daripada barang tersebut yang dia dah alihkan daripada dalam rumah, dia letak di luar rumah, di depan pintu rumah dia lah. Dan kesan kepada diri dia sendiri pula, dia naik macam bisul dekat dada ni, tepi dada dia ni. Dan dia pun apalagi buat keputusan, dia ajak saya nak kembalikan barang perhiasan tu ke dalam gua musang. Sekarang ni saya berada dalam gua, saya dengan abang saya nak pergi hantar balik. Pada minggu lepas, beberapa minggu yang lepas lah, kami ada panjat gua. Dan abang saya, dia ambil satu barang perhiasan, bawa balik rumah. Kemudian terdapat beberapa gangguan. Jadi pada hari ini kami decide nak hantar balik barang tersebut ke dalam gua ini. Okay, jadi ini barang yang kami jumpa hari itu. So jadi sesiapa yang lepas ni naik gua ni, kalau terjumpa barang ni ataupun mana-mana barang lah, jangan ambil. Biarkan dia kat dalam gua ni, jangan ambil balik rumah. Kalau rasa nak ambil juga, pastikan baca ni lah, ayat pendinding, baca ayat kursi, baca tiga kul, baca Fatihah banyak-banyak, selawat, supaya kita tidak ada gangguan. So kami kembalikan kat tempat asal. So kami kembalikan. So harapan ni gangguan tu berhentilah. Jadi saya nasihatlah kepada diri saya, kepada semua orang di luar sana, kalau mendaki atau pergilah ke mana-mana tempat, dalam hutan ke, dalam gua ke, dalam mana-mana gunung ke, dalam sungai-sungai ke apa ke, kalau nak ambil, terjumpa something yang pelik, kalau rasa nak ambil, pastikan kita ada pendinding dirilah. Kita mohon pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, baca bismillah, al-Fatihah, tiga kul, baca doa perlindung diri, baca ayat kursi. Jadi baca benda tu. Bukan masa terjumpa benda-benda tu je, sebelum memulakan pendakian atau perjalanan ke tempat-tempat yang macam ni, tempat-tempat yang kita tahu tempat makhluk gaib ada, wujud kat situ, tinggal kat situ, pastikan kita amalkan pendindung diri. Nak lagi bagus, baca Al-Maqsurat tu kan.